terus memberikan sokongan kepada pasukan atau pemain-pemain JDT. Sepakan sudut sekarang ini. JDT bagaimana tandukan? Oh, gol! Gol pertama JDT di awal babak separuh masa yang kedua. Haris Harun tandukannya tepat ke pintu gol Bengaluru. Wow, lebih meriah Stadium Larkin Johor Bahru. Tandukan Haris Harun. Barulah nampak Boyan bangun. Keresahan dan kebimbangan. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana sepakan lecok menarik cantik, tandukan kencang dilakukan oleh Haris. Bermula dari sepakan Nazri Lawi tepat kerana Junieta juga sudah berada di sebelahnya untuk barangkali membantu, tetapi Haris Harun mahu mencipta nama selaku pencari kepada bahagian. Kita perhatikan cantik terus saja masuk ke dada gol Bengaluru. Jadi tertewas Mawiyah, penyegol Bengaluru berusia 22 tahun ini. Kepuasan yang sememangnya memberi nafas kepada JDT untuk terus bagaimana kemudian ini. Gol yang dapat juga disempurnakan oleh Bengaluru di saat-saat terakhir separuh masa yang kedua ini. Sayang sekali Indoh Eugenius. Kita perhatikan sepakan sudut lencungnya terus saja meluru masuk ke arah pintu gol JDT. Sayang sekali tidak dapat diselamatkan, tidak dapat dibaca oleh Farizal Marlias yang hanya memerhatikan saja. Sekali lagi kita perhatikan lencungan yang begitu baik, sepakan yang begitu kencang terus saja masuk menggegar pintu gol JDT. Sayang sekali di saat-saat terakhir di separuh masa yang kedua ini, gol penyamaan yang berjaya juga dilakukan oleh pemain berjersey nombor 14 ini. Ditinggalkan untuk Ohe Diaz, bagaimana tinggalkan lebih baik. Itu dia, gerakan-gerakan inilah yang dimahukan oleh penyokong-penyokong JDT. Gol yang kedua untuk JDT. Setelah ketenangan Ohe Diaz, dia mahu memberikan kepada Jesani tetapi meluru dengan begitu pantas. Gol yang dilakukan oleh S. Chanturu Supiah yang bertindak cemerlang di depan pintu gol. Kita perhatikan bagaimana kencang lepatan yang dilakukannya setelah Ohe Diaz melihat larian yang dilakukan oleh Jesani tetapi meluru di sana. S. Chanturu, biarpun Syafiq Rahim juga turut terbabit dalam drama ini. Gol kedua untuk pasukan JDT untuk terus meloncat, untuk terus menyuntik semangat di kalangan pemain-pemain. Jadi gol yang dilakukan oleh S. Chanturu setelah dimasukkan